Halo, assalamualaikum bosku. Hari ini saya nggak mancing nih. Hari ini saya bakal unboxing sebuah tekek baru saya. Tadi itu datang ya bos. Ini lagi di kos nih. Kos saya nggak ada orang nih bos, jadi sepi, bisa lihat-lihat juga nggak apa-apa. Oke, langsung aja. Dan inilah kos berantakan saya, dan ini tegeknya. Oke, kita ambil saja. Kita review di sini aja, bos. Dan ini adalah Red Koi. Wah, bisik ternyata. Ada proyek di depan. Kita masuk aja deh. Sih masih kedengaran nggak ada suara ini yang motong besi, jadi berisik di depan. Oke, langsung aja bos, kita unboxing nih. Tadi tak buka dan ini belum dibuka, kayak gini penampakannya. Kita baca dulu ininya. Ini saya beli dengan panjang 360 cm atau 36 meter. Dan panjang tertutupnya 82 cm. Dan ini 5 ini tuh kayaknya apa nih? Bahasa Cina, saya nggak tahu ini. Kayaknya ini ruasnya deh, ruasnya ada 5 gitu kayaknya. Terus ini beratnya nih pasti nih. 107 gram mas bro. Dan ini apa nih? 0,9 tuh kayaknya ini ya. Apa ya ini? Pucuknya kayaknya. Besar pucuknya. Dan ini tegek tuh actionnya tuh kaku ya mas bro. Kita lihat ininya dulu dari sini. Seperti ini mas bro. Nih. Ini tag dari Igurai. Gak tahu kok viral banget tag itu sampai saya penasaran dan beli mas bro. Jadi apa ya, mau beli tag apa ya, terus cari-cari terus. Saya nyoba nyari yang 40 di online tuh nggak ada. Tanya-tanya sama ini penjual pancing, mas ada nggak yang 36 maaf, ada nggak yang 450 katanya. Wah kosong mas, tanya lagi ke sana, tak kosong mas, kosong semua. Ya udahlah, beli 360 aja deh kalau gitu. Oke, kita langsung buka aja bosku. Sok aman. Lagi batuk ini mas bro. Karena emang musimnya nih ya. Musim ini. Tarik aja. Oke. Seperti. Seperti ini mas bro. Maaf nih, pakai satu tangan kiri ya, karena tangan kanannya buat ini pegangin handphone nih, buat ngerekam. Kayak gini bro penampakannya. Biar lebih jelas kayaknya di luar aja. Oke. Dan ini adalah penampakan dari Igurai Red Koi yang katanya viral sekali karena murah dan kuat. Dan aku lihat di deskripsi yang aku beli tuh, ini sebenarnya tag buat galatama atau lele katanya. Ini mas bro.
Sini tulisannya Igurai. Inilah. Apa iya toh kuat banget nih. Coba nih. Oke, kita buka aja Mas Bro. Langsung buka ya. Nih. Aduh, susah sekali. Sebentar Mas Bro. Wow. Dan ini penampakan awal dari Igurai Red Koi. Kita coba lihat. Seperti ini Mas Bro. Ini kayak bahannya kayak ada ininya ya, apa? Karet-karet gimana gitu, tapi ininya enggak timbul. Jadi kayak nyatu gitu. Ini karetnya. Lumayan biar enggak licin. Ternyata emang enteng banget loh ini. Ini 107 gram. Ini kalau dibandingin ini saya punya Tega apa ya? Black Panther tuh yang 450 dia beratnya 200 gram. Ini setengahnya ini. Setengahnya tapi dia bisa dapat panjang 360. Setengahnya ini beratnya. Kayak gini Mas Bro. Oke, kita lihat aja. Desainnya seperti apa? Nih kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Beginilah. Nih. Nih. Desainnya tuh ini merah. Terus ini warnanya merah. Terus tulisannya tuh gold gitu, emas-emas gitu kayak di sini-sini. Wah nggak kelihatan nih. Igurai. Wah gak kelihatan Mas Bro. Setelah kita langsung aja. Wah ada yang unik nih Mas Bro nih. Dari tegeknya nih. Ini pakai kayu loh tutupnya loh. Coba saya buka dulu. Karena susah juga nih bukanya nih. Wah unik juga nih. Saya baru pernah lihat nih tag tutupnya pakai kayu. Tutupnya pakai kayu Mas Bro. Ini kayu ini, ininya kayu dan ini biasa karet kayak gini. Ngeblur deh. Kayak gini lah Mas Bro. Inilah. Nih. Oke. Dan kita langsung hitung rasnya ada berapa ya. Mas Bro, ininya pakai kayu tadi ya, udah. Ini pakai kayu dan kita hitung berapa luasnya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Iya benar lima tadi. Coba aku lihat. Iya Mas Bro bener ini 5 dan panjangnya 360. Oke kita coba lihat. Kaku Mas Bro ternyata. Ini kaku nih kalau buat mancing belanak. Enak juga ini enteng. Enteng dan ini kaku Mas Bro. Coba kita pentokin di atas. Ini kaku Mas Bro nih, nggak bisa kenceng ini udah pol ini segini. Udah pol ini Mas Bro. Wah, pokoknya ini recommended lah buat mancing.
karena speknya emang bagus. Oh ya, kita lihat lihat dalamnya ya. Kita lihat dalamnya coba. Kita mau lihat dalamnya. Seberapa tebel blanknya. Tutupnya masih pakai ini. Plastik, plastik keras. Kayak gini Mas Ruh. Warnanya orange dalamnya. Oke. Dan ini blanknya kayak gini Mas Bro. Oke, kita lihat aja. Seperti ini Mas Bro. Seperti ini ya Mas Bro ya. Nih. Cukup tebal ini blanknya. Dan ini ya Bro, Mas Bro. Kayak ada apa ya ini disebut? Kayak ini tuh beda itu loh, kayak kayak gini, kayak ada ini agak gede terus terus kesininya kecil, kelihatan kan? Sama yang lain juga kayak gitu. Oke. Bro. Oke ya. Kita mau tes berat tapi nggak ada ini nih. Nggak ada senarnya nih Mas Bro. Oke bos, dan ini kalau dipanjangin kayak gini. Dan kaku ya bos, petokin paling segini. Dan panjang 360, enak banget nih kalau buat mancing belanak kayaknya. Udah kaku, enteng, kecil, bos. Dan ini pakai bahannya tuku, bahannya pakai karbon ya bos. Hati-hati nih kalau mancing pas waktu hujan nih, bisa sambar petir nanti. Saya punya ide bos, ini bisa nih kayaknya buat ambil mangga nih. Wah, saya buat ambil mangga nih bos. Oke, jangan bos nanti dimarahin. Oke lanjut, intinya ya kakulah ini. Udah, pokoknya rekomendasi Joran Tege Igurai ini. Panjang tertutup 82 cm. Tapi barangnya goib ya guys. Kalau buat yang 450 kayaknya susah banget dicari. Udah muter-muter toko online se-Indonesia, gak ada semuanya udah. Ngerasa nyarinya sampai beli 360.
daripada kelamaan dan duitnya habis, ya wes buat beli ini aja. Ya udahlah, segitu aja videonya. Buat tes beratnya atau nanti video pas waktu ngamisin atau gimana, saksikan terus di channel Om Tukang Mancing ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian yang nyari igurai red koi biar mereka lihat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.